Selama perjalanan dakwah saya di sini, banyak lika-liku lah yang saya hadapin. Di desa Purwodadi ini ada beberapa dusun, tetapi untuk menjangkau sana itu sulit karena medannya yang gunung, bukit-bukit, naik turun gitu. Kendaraan ini yang selama ini menemani saya dalam berdakwah di wilayah sini, walaupun kondisinya ya seperti ini, tapi saya sangat bersyukur dengan adanya kendaraan ini saya bisa menjangkau beberapa wilayah di sini. Terima kasih kepada para wakif dan donatur yang telah mewakafkan motor dan Al-Quran melalui Badan Wakaf Al-Quran. Alhamdulillah, dengan adanya wakaf kendaraan ini saya bisa menjangkau ke pelosok negeri. Semoga amal ibadah para wakif dan donatur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.